Nah, jadi teknisnya ini ya kan. Ini akan kita bendung nih. Nah, di aliran ini akan kita bendung. Yuk, kita lihat ya. Tiga. Yo. Keburu. Tiga. Iya, ini proses pembendungan sudah mulai tampak hasilnya. Supaya laju air ini tidak terlalu deras di barisan pertama, maka nanti akan dipasangi tenda di barisan kedua. Dari situ nanti kita akan mulai menikmati hasilnya. Mantap. Yo guys, nah terakhir ala pemasangan tenda. Jadi setelah air itu udah mulai surut, ya kan? Nah, jadi tahap terakhir itu kita pasang tenda nih ya. Ini beserta pembekalan semacam kerupuk-kerupuk untuk, jadi saya ini bagian administrasi ya, administrasi dan konsumsi. Jadi wow, ini masih lumayan ini airnya nih. Nah, jadi ini tapi airnya ini udah, arusnya udah sangat lambat. Aduh, tiba cok bangkir bang. Aduh. Oke, ini perjuangan tiada batas. Masih dari sungai, kelanjutan sungai Pesangan. Di serempah apa, di mana ini? Ketol yang jelas. Oke. Ini ya. Ini tanpa airnya sudah mulai surut. Sudah mulai surut nih. Tidak terlalu banyak lagi. Ditambah lagi nanti. Ditambah lagi dengan tenda. Nah, tenda ini untuk betul-betul menahan air. Mungkin airnya itu nggak lantas surut, tapi paling tidak untuk menghambat laju si ikan-ikan ini ya. Jadi nanti nyarinya nggak terlampau sulit ikan-ikan ini. Nah, ini udah memasuki finishing tahap akhir. Setelah aliran air ini disendat, nah jadi di sini karena ini udah tidak terlalu deras, tinggal penutupnya adalah dengan menggunakan tenda ini terakhir nanti ya. Nah, lihatlah di sebelah sana airnya itu sangat deras, tetapi di sini udah akan kita stop menggunakan tenda. Dan ikannya tadi sekilas sudah mulai tampak, ikan nili itu sudah mulai nampak. Nah, inilah hasil setelah di ini ya. Ah, ini ikannya nih. Nah, itu ikannya tuh. Nih ikannya tuh. Ikannya ikan nili ini udah mulai tampak satu per satu. Sembunyi dia. Nah, ini memang udah mulai kering. Ini tinggal naruh tenda nanti betul-betul kering ya. Ini udah kering. Tapi ikannya belum tampak. Oke, ini adalah tahap akhir. Ocur, awas awas. Musuh dari. Jangan sini. Manut siri. Musuh. Sana aja. Tahap akhir pemasangan tenda ini. Oke, ini setelah dipasang tenda, nanti ini akan kering nih. Kalaupun tidak kering kali, paling tidak ikan itu tidak sulit nanti ditangkap. Tahap terakhir ini ya. Oke, kita lihat prosesnya. Jadi ini supaya air itu betul-betul tertahan. Wah, ternyata kayaknya problemnya tendanya ini kurang nanggung sekali. Jadi air ini masih lewat. Kurang.
gagal ditahan baru akan terbendung. Sayangnya tendanya nanggung. Enggak tahu ini. Jadi bendungan pertama ini untuk nahan air supaya tidak terlalu deras. Nah, di bendungan kedua ini pemasangan ini untuk tenda terakhir. Tenda terakhir ini akan dipasang. Nah. Nah, ini sudah tenda terpasang. Nah, aliran airnya sudah sangat lembab. Sudah melambat. Tutup rapat. Ini proses penutupan tenda terakhir ini. Anjir. Kadal tadi kayaknya bang we. Pasangan tenda terakhir ini udah tutup semua. Dah. Ya, tangkapkan mana ikannya? Ada. Kali ternyata ini. Ih, mana. Tempatnya mana? Mana tempatnya enggak ada, Bang? Ini. Malah. Tempatnya mana? Bang, ya, Bang jadi. Seru kali, weh. Ya. Ini bang. Iya. Ya banyak kali kan. Ambilkan terus. Wow. Ini seru sekali, guys. Mana lagi ini ya, udah habis mati. Turunnya enggak ada, woi. Dimakan aman gini, Bang? Aman. Masak dia 100% ini Iwan. Ini seru sekali. Ada lagi. Tangkapin. Iya. Ini kau tengok nih. Nyangkut dia. Ikannya habis naik. Aduh. Kayak gini ke caranya halnya. Seru sekali, guys.
itu di kakimu. Aduh, ya, udah lepas lagi itu, tuh. Nah, iya, yo, kepras pun ada, woi. Emang pasrah, main kan? Seru sekali, guys. Sumpah, seru sekali. Aduh. Nangkap ikan gini, udah kayak anak-anak, sumpah. Bahagia sekali hidup kami, dan cuaca sangat mendukung, hari ini sangat cerah. Dan ikannya pada naik gitu, seru sekali guys. Kita akan terus mengeksplor lagi. Tapi untuk nangkap ikannya, saya harus menikmati ini, jadi nanti hasilnya aja kita lihat ya. Oke. Tampak raut-raut bahagia. Ini kayak gini kan, ini. Nyari ikan gini kan, sadarnya utang berhilang pikirannya. Lagi smart-smartnya nih. Nah. Tinggal main tangkap aja. Sana ada tempatnya. Naik. Sumpah ini pengalaman pertama kali ngudek-ngudek wak ili nih kan. Ini serunya luar biasa. Itu tinggal ngambil, memang menggunakan obat ya kan, tapi itu hanya untuk membuat stres si ikan sehingga dia tidak menempel di batu tapi mengambang gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan sehingga ikan ini juga tidak liar. Jadi kita tinggal tutup angkat. Ini kalau punya hutang loh. Orang kepikir utangnya. Aduh. Aku pernah. Aku kata abang. Wah, gokil. Gokil. Banyak hasilnya, Bu. Alhamdulillah, berarti yang datang pada punya rezeki. Gokil banget. Pras ini. Mantap, masuk. Aduh, bocor. Ini bermasalah. Ini kan nyari gara-gara ini. Jangan itu abang. Yang abang pikir segera laku. Yang bocor. Oke. Ini. Oh, entar buru-buru datang, woi. Oke. Alhamdulillah ada 57. Oh, lumayan mati. Ini sama, ya. Enggak ada isinya, enggak ada. Ya, seperti itulah keseruan apa ini tadi. Ngambil ikan ini di anu ini ya. Jadi aduh, lemes banget, tinggal kita nungguin mateng terus kemudian makan. Jadi segitu dulu video ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya, segitu dulu. Udah banyak yang request untuk direkam, jadi nantikan di channel Yudha Berwindianto selanjutnya. Keseruan-seruannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Nah, ini tunggu mateng nih. Kayu kering. Ini sisanya yang belum dimasak. Ini mungkin nanti akan jadi bekal dibawa pulang. Lumayan ini, sangat banyak ternyata. Kepras. Ini termasuk jenis ikan ilai. Nikmat. Secara nikmati terus. Nikmat kali. Ini yang dicari-cari. Ini dia hasil ili panenan. Sekarang waktunya makan. Ala kadarnya wajos nih iki. Entah rasanya gimana, tapi ini jos nih ini. Nikmati dulu. Yo guys, segitu dulu video hari ini. Video nyekot ya enggak? Nyekot ya, udah kenyang dari mulai dari perjalanan tinggi tadi ya.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you.